Dia benar sebagai panglima memberikan briefing atau menyampaikan suatu pidato kepada panglima. Di belakangnya berdiri beberapa puluh tinggi antara lain Pak SBY. Jadi artinya apa yang mau dikatakan? Dikatakan bahwa dia itu kalau dia tertinggi militer di belakangnya Pak SBY. Nah itu pada menjelang konvensi. Dan Pak SBY sudah mulai muncul namanya waktu itu. Saya nggak tahu apakah itu yang dibuat sebagai sesuatu yang by design ya, artinya memang sengaja menggambarkan SBY belakang juga jurang kalau supaya nanti publik tetap memilih kira-kira kalau Pak SBY yang ada di depan, Pak SBY di belakang, ya kira-kira mungkin publik lebih cenderung ambil yang di depan, maksudnya di belakang, kira-kira begitu. Tapi nyatanya kan Pak SBY, gimana menjelaskan itu? Secara ilmu politiknya, secara ilmu politiknya. Ya itu tadi, citra kan lebih ganteng Pak SBY walaupun Pak Wiranto juga tidak kalah gantengnya juga, cuma lebih tinggi gitu ya. Jadi oleh karena itu ini pun juga harus kita ubah ini. Jangan karena citra. Bahwa citra itu penting, tapi juga penting selain tentu bagaimana depan jejaknya, bagaimana dia komitmennya, bagaimana dia merespons suatu persoalan-persoalan, semuanya itu tentu akan menjadi faktor yang akan menentukan. Jadi kalau menjelaskan kenapa Golkar tidak, waktu itu ya itulah penjelasannya. Nggak tahu nanti 2014 ini, mudah-mudahan 2014. Ya kalau saya serahkan kalian lah, kalau saya bilang nanti yang menang atau tidak, kalau saya mau katakan ya tentu saya mengatakan ya Golkar tentu ingin juga menang, pertama tentu menang pilih dulu gitu loh, itu dulu kalau berikutnya baru kita lihat dulu, kita cermati lagi tentu. Nah itu kembali tadi, jadi karena itu mengenai soal saya katakan memang demokrasi terkait juga orang itu kepemimpinan juga sangat terkait, pemimpin itu gantinya mau lihat demokrasi itu penting atau tidak, konsen memang ya itu ya kepentingan dong semua orang juga. Kalau dia ada kepentingan akan dimangun, tapi kalau tidak ya tentu dia tidak akan itu menjadi kepentingan. Misal ada yang saya di tokong-tokong kan kan demokrasi itu bisa mencapai kesejahteraan dan yang paling penting kan sejahtera gitu loh. Jadi kalau tanahnya yang penting sejahtera, kita tidak perlu juga demokrasi yang penting sejahtera. Makanya kita masih bagaimana caranya? Demokrasi dan kesejahteraan menurut saya tidak bisa kita pisahkan. Demokrasi itu secara cara, secara sistem, secara tujuan, itu juga tidak bisa dipisahkan dengan kesejahteraan. Demokrasi tujuannya juga ada membangun, menciptakan kesejahteraan, kebaikan bersama. Caranya pun juga demokrasi. Antara cara dan tujuan harus sejalan, harus betul-betul kompatibel, cocok. Tujuannya tidak cocok dengan caranya, itu juga tidak, bukan itu yang mau kita mau. Kalau hanya tujuan yang menjadi utama, sistem cara tidak penting, kan bisa berlaku suatu adagium, suatu pendapat, tujuan mengharukan cara, di angel, di quiet domain. Apa iya, kan tidak. Kita tidak mau tujuan melakukan cara. Tujuan penting, tapi cara juga penting. Cara penting, tapi untuk menghasilkan tujuan yang penting. Gitu. Jadi antara tujuan dan cara tidak bisa dipisahkan. Jadi oleh karena itu saya mendapat yang memang cara demokrasi harus kita bangun dalam kehidupan politik. Dalam demokrasi itu kan ada juga hukum keadilan. Kekuasaan itu kan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus dicek, harus dibangun, harus diimbangi. Kalau tidak, takut ada dia lagi. World action, power dan support. Absolute power, soalnya absolute. Akhirnya tidak mau gitu. Jadi karena itu tentu. Nah tadi yang kata oleh Adinda Adi-Adi tadi, ya kita ini membangun sistem check and balance dalam partai pun harus dibangun. Jangan menjadi partai pengambilan keputusannya tidak ada sistem atau mekanisme yang bisa melibatkan para stakeholder partai dan juga harus ada juga sistem check and balance. Kalau saya katakan sebagai
kualitas dari itu, kualitas.